Assalamualaikum. Hari ini 6 Oktober 2016. Sekarang pukul 9. Dan hari ini kita insyaAllah akan pergi ke Madinah. Tos. Okey, assalamualaikum semua yang belum kenal dengan saya. Nama saya Amir. Nama saya Amir. InsyaAllah kita akan sampai dalam pukul 3 pagi. Dan dalam perjalanan dia akan singgah dekat untuk makan beli roti ke kedai-kedai. Sekarang pukul 1.50. So tadi perjalanan dalam 4 jam 50 minit je. Alhamdulillah kita orang dah sampai Madinah. Saya dah solat subuh. Tu orang berpusu-pusu sebab nak try masuk kawasan Raudah. Memang mesyuarat. So sekarang kita akan meninggalkan Masjid Nabawi sekejap sebab nak pergi ziarah Masjid Quba, Kiblatain dan lain-lain lagi. InsyaAllah. So sekarang kita akan pergi ke Masjid Quba. Sebelum 7:30 kita naik bas dan pergi ke next destination. Boom, next destination. So inilah dia Masjid Quba. Rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. So sini ada dua orang ni, kita boleh check Al-Fatihah for free sama ada betul ke tak bacaan kita. Alhamdulillah, selesai ziarah Masjid Quba. Now all for next masjid. Eat. Hey. Now kita kat Jabal Uhud. Di mana Jabal Uhud ni? Bila peperangan Uhud, di mana tentera Islam kalah sebab tamak akan harta. Pengajaran ni adalah jangan tamak akan harta. Dengar perintah Rasulullah. Tapi yang peliknya, kenapa kena ada mata ni? Ta-ta-da-da! Illuminati spotter! How to add another half of triangle? Illuminati spotter! Di sebalik ni lah kubur-kubur para syuhada dan sahabat yang terkorban dalam perang peperangan Uhud. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh beliau lakukanlah oleh sekalian, dan apa yang ditinggalkan oleh beliau ketika berziarah. Nah, kita orang sedang mendaki Bukit Uhud. Dulu datang sini tak dapat nak sampai puncak sebab abang hilang. Ashraf abang ah. Abang hilang sebab tak balik pergi kat mama. Tapi now tebus balik kejayaan itu. Tebus balik. Tengok bunyi. Okay. Selepas 2 jam pendakian. Dah sampai. Yeah, berjaya. Menembus kesilapan yang lalu. Now pergi ke masjid Qiblat. Kasut jangan hilang lepas ni ya, slipper. Masjid 2 Qiblat. Kalau slipper hilang, ambil yang kawan ni dulu. Eh, nak pergi masjid ke? Eh, tak. Ini adalah Masjid Qiblatain. Masjid yang dipanggil Qiblatain sebab ada dua kiblat. Bukan ada dua kiblat, tapi di mana pada mulanya kiblat kita mengarah pada Masjid Al-Aqsa. Dan apabila datang wahyu, berpusing ke arah Kaabah pula. Itulah ceritanya. So, tadi kita orang pergi Masjid Qiblatain. Now ke Masjid 7. Boleh. 7 dalam Jawi. 7. Eh, sekarang kita berada. Sebenarnya cakapkan. Cakaplah Mizan. Silakan. Sekarang kita berada di... Kenapa tak rekod? Rekodlah. Okey. Okay, sekarang kita berada di ladang kurma di sekitar Madinah. Okey, let's check it out. Yo, let's check it out. Masya-Allah. Haji cakap let's check it out. Let's check this. Nah, diam. Jalan. Oh. Ini pintu masuk ke ladang kurma. Kita boleh lihat. Okey, dia masuk dalam dulu, kita boleh lihat pokok-pokok kurma yang kecil, rendah, tinggi semua ada. Seterusnya kita akan pergi ke kilang proses pembungkusan kurma di sana. Oh, let's go. Makanya ini kilang itu miliknya Indonesia rasanya. Oh, kucing. Ya Allah, nyau. Anyau. Izan tu buat. Anyau. Anyau. Izan. Hai. Izan. Ha? Nipah kurma. Ui. Kurma ini. Wah, di sini boleh borong kurma. Kurma everywhere. Kurma di sini, di sana. Haji hipster. Eh,
Yalah, boleh. Ha, cuba. Makan satu. Ha, ambil lagi. Makan satu. Hala. Yalah. Sini cakap kilang kurma. Hai. Tapi kurma dia kering. So, malah nak beli lagi. Tapi tak apa, kita jalan-jalan tengok kurmanya ladang pula. So, ni semua adalah pokok kurma. Macam pokok kelapa sawit. Tapi bukan kelapa sawit. Okey, tempat lepak ni memang seronok. Ni kalau dapat kopi ni. Kopi, kurma, cicah peanut butter. Pa. Apa lagi? Tawaf lagi. Ha, tawaf lagi. Harga hantar? Tak ada. Kamal. Jim Kamal. Dia panggil yang kering. Harga Kamal? Yang kering kurma. Wan Kamal. 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 Ya Allah Kamal. Mio. Tengah rambat. Yeay, dia dapat. Dia dapat. Pen lover. So itulah dia ladang kurma yang penuh dengan binatang buas. Coklat di mana bunyi dengan yang lain kucing buas. Tak buas okey. Ahnaf yang buas. Rar. So sekarang kita akan kembali. Okey, selepas ni kita akan pergi Masjid Nabawi untuk makan tengah hari. Mio belanja. Solat Jumaat, solat Asar, solat Maghrib. Solat Isyak, aktiviti bebas. Ha? Lepas Isyak, kumpul balik tempat tadi. Depan pintu gate 25 tu. So, seperti apa yang Mio cakap, kita akan kembali ke Masjid Nabawi. Free and easy. Okay, malam ni pukul 9, tempat yang kita turun bas tadi, naik bas. Pukul 9 malam, jangan lewat tinggal. Lambat. Inilah suasana di persekitaran Masjid Nabawi selepas solat Jumaat. Apa yang teramat-amat ajaib is sini panas tapi sejuk. And nyaman. Dingin, sentosa, tak berangin tapi sejuk. Okay, so sekarang kita orang on the way balik ke bas. Dan Mirzan dalam misi pencarian. Carian apa? Misi pencarian Zaujah. Sini Zaujah merata-rata cik cakap. Tapi Masya Allah, janganlah berniat untuk mencari Zaujah. Kita berniat untuk mencari keredaan Allah. Dan juga moga-moga kau. Okay, boleh tak? Tapi tangan aku penuh. Let's go. Okay, Wahid
black and white chocolate. Wahid black and white chocolate. Ansharah. Naam. Black white apa? Kau nak switch. So lepas ni akan pergi balik ke bas and then insyaAllah bertolak balik ke Haram, which is Mekah. Tibalah masa untuk pulang. Buat tak cantik. Selamat tinggal Madinah Nabawi, insyaAllah.